Harimau Sumatera berukuran besar tertangkap kamera pemilik petani kopi di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu muncul di perkebunan kopi. Sontak kemunculan harimau ini membuat kaget sekaligus takut petani yang sedang berada di lokasi. Beruntung kemunculan harimau itu cepat diketahui oleh petani sehingga berhasil kabur ke dalam pondok hingga tak dimangsa oleh harimau. Meski tak sampai memangsa petani, harimau Sumatera tersebut diketahui memangsa ternak yang berada di lokasi tersebut. Pasca munculnya harimau tersebut, petugas dari TNI Polri bersama BKSDA sudah turun langsung mengecek lokasi dan menyisir lokasi yang dilalui harimau. Pada saat pemilik kebun, Saudara Angga beserta istrinya berada di lokasi kebun, melihat ada munculnya seekor harimau Sumatera. Harimau Sumatera tersebut berhasil memangsa hewan ternak ayam yang dipelihara oleh Saudara Angga. Di adanya informasi tersebut, kami melakukan pengecekan ke lokasi beserta pihak terkait dan kami juga sudah melakukan koordinasi dengan BKSDA untuk upaya melakukan langkah-langkah untuk mengamankan. Saat ini petugas sedang berupaya melakukan penangkapan harimau agar bisa dikembalikan ke habitatnya. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu.